Roket SpaceX Starship merupakan satu pencapaian besar dalam dunia penerokaan angkasa. Direka untuk mengangkut manusia dan kargo ke destinasi seperti Bulan dan Mari. Starship adalah roket sepenuhnya boleh guna semula. Proses pelancarannya melibatkan pelbagai teknologi dan kejuruteraan canggih. Salah satu ciri unik Starship adalah sistem penangkapan Mechazilla yang digunakan untuk mengawal roket semasa pendaratan. Astrolab membawa anda rekod bersejarah pendaratan SpaceX. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, roket Starship direka untuk menjadi sangat serbaguna. Ia terdiri daripada dua komponen utama iaitu Starship dan Super Heavy. Reka bentuk aerodinamik Starship membolehkannya mengatasi rintangan udara semasa pelancaran dan pendaratan. Starship diperbuat daripada keluli tahan karat yang menawarkan ketahanan terhadap suhu tinggi semasa pelancaran dan re-entry. Bahan ini juga memberikan kekuatan struktural yang diperlukan untuk menampung tekanan semasa penerbangan. Starship direka untuk mengangkut sehingga 100 tan kargo ke orbit, menjadikannya salah satu roket paling berkuasa yang pernah dibina. Starship dilengkapi dengan enjin Raptor yang menggunakan teknologi pembakaran metana dan oksigen cecair. Enjin ini mempunyai kecekapan tinggi dan boleh diubah suai untuk pelbagai misi. Kelebihan Raptor termasuk mampu menghasilkan lebih daripada 230 tan pendorongan dengan lebih daripada 30 enjin Raptor pada Super Heavy. Jumlah pendorongan adalah luar biasa. Penggunaan metana membolehkan SpaceX untuk menghasilkan bahan bakar di lokasi pendaratan seperti di Mari bagi misi masa hadapan. Sebelum pelancaran, Starship dan Super Heavy dipasang bersama dan dipasang pada pad pelancaran. Proses ini melibatkan semua sistem termasuk sistem navigasi, enjin dan perisian pelancaran diperiksa untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Bahan bakar iaitu metana dan oksigen cecair diisi ke dalam tangki. Pengisian ini perlu dilakukan dengan teliti bagi mengelakkan sebarang kebocoran atau masalah lain. Pada hari pelancaran, Starship memulakan fasa pelancaran dengan beberapa langkah penting. Yang pertama, cucuhan enjin. Enjin reaktor dihidupkan menghasilkan pendorongan yang diperlukan untuk melawan graviti bumi. Yang kedua, pendakian. Roket akan naik secara menegak melepasi atmosfera dengan kelajuan tinggi. Sistem avionik berfungsi untuk memantau dan mengawal penerbangan, memastikan trajektori yang betul. Setelah mencapai ketinggian yang ditetapkan, peringkat pertama, Super Heavy, akan terpisah daripada peringkat kedua, iaitu Starship. Proses ini melibatkan penghantaran isyarat. Sistem komunikasi menghantar isyarat untuk menghidupkan enjin pemisah, membolehkan kedua-dua peringkat beroperasi secara bebas. Penerbangan peringkat kedua, Starship akan meneruskan penerbangannya ke orbit sementara Super Heavy akan memulakan proses pendaratan. Di sini kita akan berjumpa Mechazilla. Mechazilla adalah nama tidak rasmi yang diberikan oleh SpaceX kepada sistem mekanikal besar yang direka untuk menangkap roket termasuk roket Super Heavy dan Starship semasa pendaratan. Sistem ini merupakan salah satu komponen penting dalam usaha SpaceX untuk mencipta roket yang sepenuhnya boleh digunakan semula dengan matlamat untuk mengurangkan kos pelancaran ke angkasa secara dramatik. Mechazilla direka dalam bentuk lengan besar yang dipasang pada menara pelancaran yang dinamakan Launch Tower. Sistem ini terdiri daripada dua lengan besar yang boleh bergerak secara menegak ke atas dan ke bawah menara dan fungsinya adalah untuk menangkap roket Super Heavy ketika ia kembali ke bumi selepas melancarkan peringkat kedua iaitu roket Starship ke angkasa. Tidak seperti kaedah pendaratan konvensional yang menggunakan kaki pendaratan pada roket, Mechazilla menangkap roket semasa ia meluncur ke bawah ke arah pad pelancaran. Ini membantu mengurangkan jisim tambahan pada roket yang biasanya diperlukan untuk sistem kaki pendaratan. Apabila roket Super Heavy atau Starship mendekati pad pelancaran, ia menggunakan pendorong enjin untuk memperlahankan kelajuan. Lengan Mechazilla kemudian menutup dengan tepat di sekitar roket untuk menangkapnya dengan cekap. Sistem ini memerlukan koordinasi tepat antara sensor,
navigasi dan kawalan automatik untuk memastikan lengan Mechazilla dan roket berada dalam kedudukan yang betul bagi menangkap roket dengan selamat. Sistem Mechazilla merupakan satu inovasi unik yang digunakan untuk menangkap Starship semasa pendaratan. Sistem ini terdiri daripada dua Mechazilla besar yang direka untuk mengawal dan menstabilkan roket semasa pendaratan. Mechazilla diperbuat daripada bahan tahan lasak yang dapat menahan tekanan dan beban semasa menangkap Starship. Ia turut direka untuk bergerak ke arah Starship semasa pendaratan. Mechazilla menggunakan sistem hidrolik untuk mengawal pergerakan mereka. Ini membolehkan ia bergerak dengan tepat dan menyesuaikan diri dengan kedudukan Starship. Semasa Starship turun ke permukaan, sistem avionik dan kamera pada Mechazilla membantu memantau kedudukan dan kelajuan roket. Apabila Starship berada dalam jarak yang sesuai, Mechazilla diaktifkan untuk bergerak ke arah roket. Mechazilla akan membuka dan menutup secara automatik untuk menangkap roket ketika ia mendarat. Proses ini memerlukan ketepatan tinggi untuk memastikan Starship tidak terjatuh maupun terbalik. Setelah Starship ditangkap, sistem pengesahan akan mengesahkan bahawa roket berada dalam kedudukan yang selamat sebelum mengunci Mechazilla. Sistem Mechazilla membolehkan Starship ditangkap dengan cepat, mengurangkan masa pemulihan dan meningkatkan kecekapan keseluruhan operasi. Dengan menangkap Starship menggunakan Mechazilla, SpaceX dapat mengurangkan risiko kerosakan pada roket yang mungkin berlaku semasa pendaratan konvensional. Sistem ini menyokong visi SpaceX untuk mencapai penerokaan angkasa yang berterusan dan boleh guna semula. Sistem penangkapan Mechazilla dilengkapi dengan teknologi navigasi dan sensor canggih bagi memastikan ketepatan. Antara ciri penting termasuk LiDAR dan radar. Sistem ini menggunakan light detection and ranging dan radar untuk mengukur jarak dan kelajuan Starship semasa mendarat. Antara sistem lain adalah sistem komunikasi yang unik. Mechazilla berkomunikasi dengan sistem avionik Starship untuk mendapatkan data semasa penerbangan, membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan pergerakan roket. Semasa proses penangkapan, data yang dikumpul akan dianalisis secara masa nyata untuk membuat keputusan cepat. Algoritma pintar mengawal pergerakan Mechazilla memastikan mereka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Sistem pemantauan berterusan memeriksa keadaan Mechazilla dan Starship memastikan kedua-duanya dalam keadaan selamat semasa proses. Salah satu kelebihan utama Mechazilla ialah ia menghilangkan keperluan kaki pendaratan yang akan menambah berat dan mengurangkan kecekapan keseluruhan roket. Dengan menangkap roket pada menara pelancaran, SpaceX dapat segera memindahkan roket tersebut ke posisi yang siap siaga untuk pelancaran seterusnya, yang memendekkan masa persiapan dan mempercepatkan kadar pelancaran berulang. Pelancaran roket SpaceX Starship dan sistem penangkapan Mechazilla adalah contoh hebat bagaimana inovasi kejuruteraan telah mengubah cara kita menjalankan misi angkasa. Dengan reka bentuk yang canggih dan sistem teknologi tinggi, SpaceX terus berada di barisan hadapan penerokaan angkasa. Kemampuan Starship untuk membawa manusia dan kargo ke destinasi seperti Bulan dan Marikh menjadikannya sebagai satu langkah penting dalam usaha manusia untuk meneroka angkasa lepas. Dengan sistem Mechazilla yang inovatif, SpaceX bukan sahaja meningkatkan keselamatan tetapi juga menjadikan penerokaan angkasa lebih berkesan dan mampan. Masa depan penerokaan angkasa tampak cerah dengan inovasi yang sedang dibangunkan oleh SpaceX. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, likes dan subscribe. Astrolab signing off from space.